Di ruang klasik ini, pengunjung dapat mengamati koleksi benda-benda peninggalan dari masa klasik antara abad ke-4 sampai dengan abad ke-15 yang sangat dipengaruhi agama Hindu-Buddha. Patung Dewi Sri merupakan salah satu bukti betapa kuatnya pengaruh agama Hindu dalam kehidupan masyarakat Jawa pada saat itu. Oleh masyarakat Jawa, Dewi Sri diyakini sebagai tokoh pelindung pertanian dan lambang kesuburan. Dalam tradisi Hindu, Dewi Sri dikenal dengan nama Dewi Lakshmi, yang merupakan sakti atau istri dari Dewa Wisnu. Tokoh ini digambarkan duduk bersila dengan sikap Arda Paryangkasana, serta tangan bersikap Warada Mudra, yaitu sikap memberikan anugerah. Tangan kiri digambarkan memegang padi beserta tangkainya yang menjuntai hingga ke bawah lapik.